Hai semua, selamat menek nek channel aku, Senje channel Saint Martin Family Official. Anuti aku akan share dekine cara ngerekod suara adep sekali dengan audio ataupun instrumental song dengan cuma minan apps da free yang kini boleh kenal da Google. Karena apps N adalah Audacity. Bagus Audacity itu, ini free dan jadi kesan ataupun hasilnya bunyi sangat bagus. Ya, jadi jadi kita teruskan lah tanpa membuang masa, kita akan pergi ke aplikasi Audacity. Seperti kini terbuat ada di dalam desktop titik. Titik adalah aplikasi Audacity. Okay, kini boleh download. Mati aku akan link dalam description aku lah tentang Audacity. Okay, kita double klik, kita akan cek. Baik, jadi Audacity yang akan aku minanti adalah Audacity version 3.0.2. Jadi Audacity ti adalah yang paling latest lah pada sawak 2020 ni. Jadi pagulah, jadi aku rekomen kini untuk minan lah. Okay, jadi sebelum semua kita mula apa-apa recording atau apa-apa ni, jadi aku cuma nak ingatkan kini lah. Jadi ada beberapa perkara yang sebelah atas ni yang perlu kini alert. Tanya sebelum kini record mati di suara kini anyap. Okay, macam on the left, on the top, on the left ni ada tiga benda lah. MMI, Windows Direct Sound, Windows WhatsApp. Tapi untuk aku kemudian MMI lah, ni yang paling common nampak lah. Okay, dan sebelah kalau kini anyap device ataupun wang kini anyap microphone, maksudnya kini akan automatic pakai earphone dah biasa kini kaping ni lah. Okay, microphone biasa. Tapi aku akan klik pada microphone USB PNP sound. So aku minan mic condenser mic 800. Jadi dia akan auto detect lah. So mic and dia punya reception yang lebih kuat lagi. Okay, dan sebelah kanan ti pastikan kini minan mono. Mono khas untuk recording suara. Dan yang sebelah yang keempat titik adalah speaker USB PNP sound device. Okay, ti benda yang kini perlu setting tanda. Yang kini perlu cek setting dalam Audacity kini. Okay, mesti end. Kita akan tebuk kawasan dan tempat klik to start monitoring ti. Okay, ti adalah salah satu cara untuk menguji sama ada mikrofon kini berfungsi dengan paguh atau kait lah. Jadi ada jakut ti berfungsi sebab ada punya pergerakan berjalan ya. Check one to the check, masih kita bersedia untuk recording ya. Okey, tanpa membuang masa aku akan add audio ti boleh audio lagu karaoke ataupun audio lagu instrumental song. Dah boleh kena agak ada YouTube, boleh agak YouTube free, kini kena nyungkap permission masuk bala ada munah na tanah lah ya. Jadi aku sudah, jadi pulang dengan kinden atau kini minan audio ataupun semua kini sendiri. Okey, jadi aku kan add in audio tanah. Okey, ti audio aku berbentuk format MP3 file. Jadi aku kan drag masuk na. Baik, itu adalah format MP3 kita ti. Kalau kita tebak nanti memang berjalan lah jadi ini. Okay. Baik, jadi aku akan cuba play supaya kena kaping ngangun. Jadi aku akan start. Ada ngangun, memang jelas. So, kita ira lagu kita jelas mati bersama dengan musician, dengan musical. Baik, tanpa membuang masa, kita akan terus pergi tutorial macam mana kita hendangi rekod suara kita. Jadi first of all, lepas kita add in audio ti, kita tekan tracks. Kita tambah satu lagi barisan untuk nama suara kita. Jadi tekan mono track. Jadi kawasan ti yang ti kita boleh rename lah. Okay, rename manika kanan kini derak kini lah. Kalau aku kanan aku sanuh. Kanan aku sanuh lah. Okay, maksud ti khas untuk kita lah. Okey. Baik, kita akan start ni record ya.
Okey, jadi ti adalah suara dama ku rekod ne. Jadi mengtilah cara kini ngi rekod ne senang saja. Baik. Okey, jadi sekarang ti aku akan pibahas ti, aku akan zooming bahas ne. Di mana kita hendak suara kita sen clear ya. Clear anyap angun kipas, anyap angun ekon, anyap angun pernafasan kita, anyap angun kita menarik helio. Jadi ada benda yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali kita akan nyigan noise reduction. Okay, nyigan noise reduction. Okay, macam macam semua kita berlagu matikan kawasan ti adalah kawasan di mana kita silent ataupun kita tidak menyanyi lah. Jadi kita akan ada pernafasan kita akan kedengaran. Jadi dia akan mengganggu efek pada kualiti suara kita. Jadi senang saja kita select kawasan depan ti. And then effects kita tukar akan pergi kepada noise reduction. Okay, get noise profile. Titikan kita. Titikan kita ya. Tujuannya adalah supaya track ti ne dapat detect mana-mana noise profile yang masih ada antara ancah-ancah ti. Automatik ne akan mengurangkan bunyi-bunyian yang kita tidak maulah yang boleh mengganggu kualiti nyanyian kita. Okay. Okay, lepas kita mati na, tekan select, maksud kita nak habiskan semua ti, tekan effect noise reduction lagi. Jadi untuk penyimpuan kini, ti adalah setting yang telah ku set na, noise reduction 12, sensitivity 6.00, frequency smoothing bands aku guna kusong. Aku rasa this is the best lah. Okay, aku akan mengulangi noise reduction ti pengurangan sebanyak 2 kali ataupun 2 round saja. Okay, kan lebih besokin. 2 round saja. Okay, okay. Effect noise reduction. Okay. Okay, kita akan kaping angun suara kita pagu ke kai. Berkendengan si gagah adep. Ku dapat panu di bimu dipu wang anyap Jesus tebangi ku kai dapat si kade agama tanpa. Okay, kalau kini ada kaping setakat itik dia punya kualiti untuk suara CN ada lebih baik sedikit daripada yang sebelum itulah. Kalau kini perasan guna kalau kini minan earphone kini akan ada bunyi kias bising angun. Jadi untuk membuang secara ni kononnya eliminate bunyi dak yang kita tak mau and dengan lebih efektif kita akan silent track ataupun silent kawasan-kawasan ancah antara gelombang-gelombang CN. Okey, jadi aku suka minan silent track ataupun ada je punya ni aje hotkey nah. Kini minan control L, maksud kita akan silent kawasan yang kita tidak ingin lah. Jadi dia akan take time, jadi aku juga kini bersabar ya. Jadi okey, kau guna dia. Okey, control L. Control and then tekan L. Tunah kini sampai bo. Abah kini langkalang ya. Tip bersama. Okay. Tip bersama. Tip akan ada masalah. Jadi kita bersabar.
Okay, sudah settle. Silent tracks dan kawasan yang kita tidak mahu ada noise reduction, kan? Dan aku rasa kualiti kita sekarang is much better than before. Okay, kalau takkan play lagi this thing lah. Berkendengan si gagah ada ku dapat panu di bimu. Okay, ku sangat suka sebab suara kita sangat clean, very clean. Okay, jadi the last step adalah kita akan meletakkan efek reverb untuk supaya suara kita lebih pagu, lebih sedih dengan cupping kita lah. Jadi kita tekan select, kita keletak efek, kita keletak reverb. Okay, jadi ti adalah setting dainanku. Boleh kedengarnya na. Bagi aku ti dah cukup aku bagi aku lah. Okay, room size 100. Delay aku letak kosong. Kau gang acak lebih so en akan back angun. Reverb brands 50, damping 50, tone low 100, tone high 0, and then wet gain, dry gain ti negative 181. And then last one stereo is 100%. Jadi aku tekan OK. Okay, kita akan cupping anun lagu. Akan apa tu, kita akan export hasil nyanyian kita ke dalam bentuk MP3. Okay, senang saja. Okay, sila tekan file. Okay, lepas kini akan perlu export. Tekan export. Okay, biasanya aku export kepada MP3 lah. So kita copy dengan suara kita berlagu, ya. Yeah. Jadi export to MP3. Okay, kita letak ke desktop. Save. Tulis kanan na, ane kanan kenera. Ada lagu aku nanti na, aku akan tekan save. Okay, tekan OK, tekan OK. Baik, kita akan testing na. Okay, tapi lagu kita hijau na, dah di stop. Ati lagu kita mati na. Kita copy lagi. Okay, itu saja untuk Anuti. Semoga kita berjumpa lagi on the next video aku. Aku akan upload. Aku akan bidang lagi dalam thumbnail aku dalam YouTube channel aku. Jadi don't forget to subscribe, like, comment and share. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye.